Hai teman-teman, kembali lagi di channel kami. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Hari ini kami akan mengunjungi Desa Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, Bali untuk mencicipi salah satu sajian khas yaitu rujak batu-batu. Rujak batu-batu merupakan makanan khas Tanjung Benoa. Keberadaan dari rujak batu-batu ini sudah diwariskan secara turun-temurun dan dijual di sepanjang pinggir pantai di Jalan Tanjung Benoa. Rujak batu-batu ini berbahan dasar daging keong atau siput laut yang berukuran kecil. Daging keong inilah yang dinamakan batu-batu oleh masyarakat Tanjung Benoa sejak dulu. Mungkin karena keong atau siput tersebut memiliki bentuk seperti batu kerikil. Rujak batu-batu ini disajikan dengan racikan kuah cuka, garam, dan juga cabai, dan selanjutnya dicampur dengan batu-batu. Oh iya teman-teman, sebelumnya kita sudah pernah beberapa kali mampir ke salah satu warung yang menjual rujak batu-batu di kawasan Tanjung Benoa. Namun kebetulan hari ini kita tidak kebagian batu-batu kering atau yang biasa disebut dengan klejat. Kita juga tidak kebagian batu-batu merah dan juga batu-batu putih. Jadi kita memasukkan beberapa video kita terdahulu agar kalian bisa tahu seperti apa klejat itu dan jenis-jenis batu-batu lainnya yang berwarna merah dan juga putih. Kita sudah sampai di warung Man Lelet. Ayo langsung saja kita pesan rujak batu-batunya. Klejat. Cabenya berapa? Satu. Habis ini barangnya.
Di seminyak di lengis. Dia kanan mau ke koper semua. Lalu pulang di dua. Seminyak lah, di seminyak kan lengis. Ini lampu segini ya malu. Pak buat itu malu di pokoknya. Jumlah malu. Ini temannya. Enggak. Sing ngadus sing ngoyo ngadus nang ngene iki tak ngene iki rebusan sang anu kok sampane ngene iki berdua. Tabionya satu, Bu. Kalau ini buahnya apa sih? Campur. Kuahnya buat, Bu, eh. Sehari-hari buat. Sore tidak malam. Terus masak pindang berarti? Iya, kalau masih di, kalau dibuang, besok mendidikin. Harus punya ini ikan memang. Yang 3 2 3 8 1
cabe nge. Ya, aku tambahin gula gara-gara terlalu pedas. Aku tidak suka pedas. Lebih asik lagi jika kalian datang pada saat sore hari, karena kalian akan disuguhi oleh pemandangan matahari terbenam di pesisir pantai yang sangat memanjakan mata. Oke, karena hari sudah semakin sore, jadi kita akan bergegas untuk pulang, karena jarak dari Tanjung Benoa ke rumahku itu lumayan jauh. Telah menonton, semoga videonya dapat bermanfaat dan juga menghibur kalian semua. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya ya. Dadah.